Kali ini saya membuat kerajinan dari botol plastik air mineral seperti ini. Dan yuk langsung kita mulai. Nah ini, per satu botolnya aku ambil dua bagian, seperti ini. Lalu setelah ini kita potong kecil-kecil, halus. Nah seperti ini, nggak usah sampai putus. Disisain kurang lebih 1 cm. Dan untuk potongan yang terakhir kita putusin, jadi kita belah seperti ini. Nih. Kemudian kita mekar-mekarin bagian yang kita gunting halus, seperti ini. Lalu aku siapkan korek api. Dan aku bakar sedikit di bagian ujungnya sini. Sebentar aja bakarnya. Hanya beberapa detik, 1 atau 2 detik. Dan ini adalah plastik kresek yang udah disetrika. Buat yang belum tahu cara menyetrikanya, silahkan tonton video saya yang lainnya. Dan ini bisa juga diganti dengan yang tidak disetrika, nanti saya tunjukin di akhir video ini. Ini ukurannya kurang lebih 13 cm sebelum dipotong tadi, lalu kita potong bulat dan kita potong seperti ini. Lalu setelah terpotong seperti ini, kita gulung. Gulung mulai dari yang ujungnya dalam bisa, ataupun yang ujungnya paling luar juga nggak apa-apa, bisa juga. Kita gulung terus sampai habis, atau kalau merasa kebesaran boleh dikurangin. Lalu ini bagian bawahnya juga ditutup lagi dengan plastik. Nah, hasilnya seperti ini. Bunga imut cantik. Nah, sekarang kita siapkan kawat. Kita lilit dengan tisu atau kertas apapun agar batang kawatnya lebih besar. Setelah itu kita lilit lagi dengan plastik kresek warna hitam. Boleh juga diganti dengan floral tape atau plastik kresek warna lain, atau brown tape, tape warna coklat itu juga cantik.
Dan sekarang kita pasang bunganya, mulai dari bunga merah yang kecil. Kita kasih lubang sedikit di tengah agar dia merekat kuat di batangnya. Lalu ini kita pasang di sini, di bawahnya bunga warna merah. Dan cara nariknya, cara masangnya sebaiknya ditarik sekuat mungkin bagian bawahnya sini supaya dia melekat dengan sempurna dan juga nggak terlalu besar di bagian bawahnya bunga. Di sini udah terlihat sangat cantik. Sekarang selanjutnya kita lilit lagi dengan plastik hitam di sini hingga ujung batang bawah. Nah, untuk tengahnya ini, kalau nggak mau disetrika, bisa juga diganti dengan bunga seperti ini. Bunga kuncup nanti ditaruh di tengah-tengahnya. Cara bikinnya lebih gampang, yaitu tisu di dalamnya lalu dibungkus dengan plastik kresek. Dan bikinnya agak besar ya, supaya matching. Dan ini aku udah bikin 4 buah. Aku taruh di vas bunga, begitu aja naruh tanpa dirangkai dulu. Hasilnya seperti ini. Lumayan unik. Juga cantik, artistik, aku suka sekali. Dan terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa support terus channel ini agar semakin berkembang. Matur suwun sangat, thank you, sampai ketemu lagi.